Ada pula satu lagi pemikiran, dia kata DAP itu adalah peluang. Betul tak? Maka itulah datang perbezaan di antara PAS dengan Amanah. Nak kata Amanah itu memakai Al-Quran dan lain, tak betul. Sebab Quran dia juga baca. Nak kata Amanah itu tak pakai hadis Nabi, tak, Amanah pakai hadis yang sama juga, yang PAS baca juga. Betul kan? Nak kata Amanah ini tidak memperjuangkan Islam, tak, Amanah memperjuangkan Islam juga. Buktinya konsep Islam rahmat sekalian dalam pula Islam juga. Pak Haji pakai baju kan? Saya tunjuk Pak Haji. Maksudnya Islam tak? Tetapi dekat mana beza ketara antara Amanah dengan PAS adalah cara mereka berfikir. Kalau kita tengok PAS, dia berfikir DAP itu sebagai ancaman. Adapun Amanah melihat DAP itu sebagai peluang. Betul kan? Bila dia melihat sebagai ancaman, apa tindakan dia? Itu dia kata orang baru. Dia kata orang haprak, dia kata orang tak. Sebab itu kesan daripada cara berfikir. Faham kan? Bila fikir ancaman, dia takut. Dia takut tindakan dia macam-macam, dia buat yang negatif. Tapi kalau dia fikir sebagai peluang, dia takkan maki orang. Dia akan fikir macam mana nak tarik orang tu makin dekat dengan kita. Maka dia akan gunalah bahasa yang bagus-bagus. Berakhlak, faham? Boleh faham tak perbezaan tu? Boleh faham? Dia pun kata, bagi basic mudah. Supaya kita boleh nampak gambaran tu. Sebab tuan-tuan misal Amanah tu. Sebab majoriti lah yang orang mana. Ana fikir, ada kawan orang fikir. Alright, faham kan? Bila kita sebut peluang, peluang ni macam-macam boleh tafsirkan sebagai peluang. Ada satu peluang, namanya peluang politik. Kita melihat di Malaysia, kalau semata-mata politik melibatkan orang Islam sahaja, tak akan menang parti itu. Kalau kita di Malaysia hanya fikir untuk orang Melayu sahaja, tak akan menang parti itu. Makanya kita akan nampak, kena ada sifat kemalaysiaan itu. Apa sifat bagi Malaysia? Kita pergi pada konsep warga negara Malaysia. Warga negara Malaysia bukan orang Melayu je. Dia ada orang India, dia ada orang Cina. Sekarang ni ada orang Bangla. Betul kan? Warga negara. Apabila kita tengok, berbagai bangsa itu menandakan berpolitik tidak boleh guna kuasa atas nama Melayu sahaja. Tapi kuasa itu mesti kepada rakyat yang bukan melibatkan kepada bangsa Melayu, bahkan Cina, India dan sebagainya. Betul kan? Makanya kita berkawan dengan DAP. Kenapa kawan DAP? Peluang. Peluang untuk memerintah Malaysia. Sebab dalam sejarah Malaysia, tidak ada satu parti pun boleh memerintah kecuali mesti berkawan dengan parti lain. Itu realiti, sama ada PKN ataupun Pakatan Rakyat ataupun Pakatan Harapan. Itu realiti kan? Makanya kita kawan dengan DAP. Apa kita nampak? Peluang politik. Satu. Betul kan? Peluang politik bagi orang yang follow tak ada politik. Tapi kalau orang tu politik Islam, dia lain pula dia punya cerita tu. Apa peluang dia dapat? Dia akan nampak peluang macam mana Islam rahmat sekalian alam tu boleh disebarkan. Islam yang orang benci jadi orang tak benci. Apa peluang? Ini peluang bagi orang yang berfikir secara politik Islam. Tapi bagi orang yang berfikir secara dakwah Islam, bukan politik Islam, dia akan fikir inilah peluang nak tarik orang bukan Islam datang pada agama Islam. Betul kan? Betul tak? Maksudnya, bila kita sebut perbezaan manusia ni kadang-kadang adalah bermula daripada cara dia berfikir. Faham kan? Sebab itu, bila kita tengok cara manusia bertindak, peristiwa, pemikiran, perasaan, perbuatan, perolehan, mungkin sudut peristiwa, kita semua sama. Tetapi, pemikiran kita yang membezakan kita punya tindakan. Ha. Jadi, ada orang yang hanya peluang. Bila peluang, dia fikir apa? Peluang ni, kita nak tarik orang bukan Islam pada Islam. Kita nak menang dalam pilihan raya. Kita nak banyak yang kita nak kan? Ini kebaikan besar. Makanya bila kita nampak peluang, apa kita punya perasaan? Kita akan seronok. Kita akan anggap ini sebagai satu jalan yang terbaik. Macam lah kita rasa kan? Dan apa perbuatan kita? Ha, makanya tindakan kita adalah mempengaruhi dia Islam yang kita nak bawa. Betul? Maka kita nampilkan akhlak kita yang baik. Contoh. Alah macam orang cinta. Orang cinta pernah maki girlfriend dia? Awak tak nak ke dia? Dia pun maki. Kau pun tak guna. Sampai mampu lah pun tak dapat. Sebab kau maki dia. Cara dia, kita jumpa awak tu, dia tak lawa. Kita kata dia lawa. Awak ni memang lawa, umpama bulan. Awak terdengar, Allah, abang ni puji aku. Padahal bulan pun bukan lawa banyak pun. Bulan, tengok kau jauh. Cuma kita teropong sampai dekat. Berbulat-bulat dari lubang. Eh, dia kan macam lubang ke kan? Tengok orang tu, bukan bulan, pati bulan kan? Salah faham ni, masalah juga. Faham kan? Eh? Faham masalah? Pemikiran. Faham kan? Salah pemikiran. Salah pemikiran. Anda nak gambarkan macam mana kita datang perbuatan itu bermula daripada perasaan. Perasaan itu takkan datang bermula daripada pemikiran kita. Faham kan? Inilah susunan kehidupan manusia dan itulah yang kita kena akui. Betul tak?
Ini perbezaan, boleh faham eh? Okey. Bila kita sebut manusia ni, dia berfikir berbeza. Satu melihat ia sebagai ancaman, satu lagi melihat sebagai peluang. Manusia yang melihat satu perkara itu sebagai peluang, dia tidak akan berfikir secara biasa, tetapi dia akan berfikir secara luar biasa. Ada tak perbezaan antara berfikir biasa luar biasa? Sangat ketara. Contoh eh. Ada satu pokok apple yang tinggi, buah apple dia banyak. Kalaulah kita ni seorang ustaz, anaklah ustaz eh. Tengok pokok apple, buah apple tu banyak. Sebagai ustaz apa yang dia fikir? Ustaz takkan fikir kalaulah boleh ke dia halal. Kalau tak boleh ke dia haram. Sebab ustaz dia halal haram je lebih. Betul tak? Yalah kalau orang buat haram, kalau dia buat dia sama halal. Betul tak? Betul. Maksudnya pokok apple, buah apple dia banyak. Kalau seorang ustaz dia tengok buah apple yang banyak, dia akan kata, aku kalau dapat halal, kalau aku tak dapat haram, pergi mampu orang lain. Boleh? Ini kalau yang lihat itu seorang ustaz. Tapi kalau yang tengok itu seorang engineer, dia akan fikir apa? Dia akan fikir macam mana kita nak ambil apple di atas pokok yang tinggi itu tanpa aku setinggi panjat. Kalau seorang engineer, macam mana nak buat? Maka aku terpaksa buat satu robot yang dia ada tangan, dia boleh ambil buah apple tu tinggi-tinggi. Maka dia akan buat robot tu, dia pergi jual, maka dapat duit pula. Nampak? Kalaulah orang tu dia pakar dalam bab tumbuh-tumbuhan, pakar bab tumbuh-tumbuhan, maksudnya kawin-kawin dengan pokok ni cukup teri. Contohlah kan, ada orang macam tu kan. Bila dia tengok pokok apple tu tinggi, lepas tu buah apple tu pula susah nak ambil, padahal buah apple tu banyak, dia akan fikir lepas ni kalau ada pokok apple yang rendah-rendah, buah apple tu banyak, senang nak ambil. Tanaklah basu. Tanaklah basu, contohlah kan. Contoh betul kan? Cara fikir seorang yang pakar dalam tumbuh-tumbuhan, mungkin dia kahwin dengan pokok tu, contoh kan. Kahwin dengan pokok supaya pokok tu kahwin antara apple dengan kurma, dapat apple perisa kurma. Contoh, contohlah kan. Itu seorang ahli tanaman. Dia pun cantum-cantum tak jadi. Dia buat tak jadi, tak jadi rendang. Tinggi juga, susah nak ambil wiper. Macam mana dia buat? Dia fikir-fikir, dia kata macam ni. Kita galilah lubang dalam-dalam, parit yang besar-besar yang dalam, kita tanam pokok apple tu di dalam parit tadi. Sebab bila dia naik tinggi, ahap tu sama kita lah, boleh ambil. Betul kan? Masa nak? Orang itu dia bukan berfikir secara biasa, tapi dia sudah berfikir secara luar biasa. Kita janganlah semata-mata nak suruh orang faham kita, tetapi kita perlu faham orang juga. Faham? Problem orang Islam, dia suka suruh orang Hindu, Buddha, bla-bla ni faham Islam. Tapi orang Islam tak pernah fikir nak faham Hindu. Orang Islam tak pernah fikir untuk nak faham Buddha tu. Orang Islam tak pernah fikir nak faham Kristian tu. Nanti jadi susah tu. Last sekali juga ada. Betul kan? Kita orang Melayu, kita nak suruh orang Cina faham Melayu. Tapi kita orang Melayu pernah tak berusaha nak faham Cina? Budaya dia, attitude dia. Pernah tak kita fikir nak faham budaya orang India? Pernah tak fikir? Budaya orang India, Melayu tak sama. Lain. Orang India, kalau dia beragama, dia agama betul-betul tak kalau dia beragama? Dia kuat punya beragama. Kadang-kadang kalau ada orang keluar daripada Hindu, dia ni ada otak fikir nak bunuh. Sebab dia kuat beragama, betul kan? Dan dia ni kalau dia kagum dengan orang, dia kena dia kagum sampai dia macam nak sembah kawan tu, dia puja kawan tu. Style orang India dekat negara India lah. Anda tengok kat Pakistan macam tu. Masa belajar dulu kan? Makanya tak hairan kalau kita pergi kat negara sana, kita boleh tengok ada orang sembah batu. Batu tu dia bubur sikit warna orang, mungkin jadi sembah lah. Tengok cerita fikir. Nampak? Dia ambil satu batu, dia pacak, dia bubur, dia tak boleh pakai sembah habis. Sebab itu style budaya dia. Dia lain sikit macam budaya orang Cina. Orang Cina lain tau. Orang Cina ni dia banyak etis. Cina Malaysia lebih-lebih lagi. Banyak sangat etis, tak percaya Tuhan. Kan? Terus saya mak aku, ini aku tak percaya Tuhan. Mak apa budak, bapak budak kau. Aku etis, selama dia. Sebab apa? Sebab masyarakat dia selalu terdedah dengan angka, nombor-nombor. Orang dia terlibat dengan ekonomi kan? Ekonomi. Dia otak nombor. Tiba-tiba bila cerita Tuhan yang tak masuk logik, tak payah percaya tuan-tuan. Nampak? Tu style budaya orang Cina. Orang Melayu semua boleh.
Lepas tu kita tengok dia kuat ke logik pun tak, kuat kepada emosi pun tak. Semua boleh jadi. Dan jadi agak bagus juga macam ni. Contohlah. Quran kata, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arufu. Betul. Wahai manusia, kami jadikan kamu bangsa lelaki perempuan berbangsa-bangsa berpuak-puak. Apa tujuan? Li ta'arufu. Saling kenal mengenali. Aku nak kenal kau, kau nak kenal aku. Faham? Bila kita fikir orang dengan cara dia ataupun kita berfikir satu perkara dengan cara yang lain daripada kita, sebenarnya dia melahirkan kebijaksanaan. Kita di Malaysia, tapi kita fikir macam mana orang mereka, Amerika berfikir. Sama kan? Dia lain tahu. Sebab attitude orang Amerika dengan attitude orang Malaysia tak sama. Kita pergi kat negara barat, orang barat ni attitude dia lain tau dengan orang Malaysia. Menghormati orang. Anda rasa orang barat lagi kuat daripada kita. Kebersihan. Orang barat lagi kuat daripada kita. Orang Korea lagi. Soal kebersihan bandingkan kita orang Islam kan? Lain kan? Cuba kita fikir Malaysia, kita berfikir sebagai orang Amerika di seluruh kebersihan. Tak salah kita nak belajar daripada orang kafir tentang kebaikan eh? Sebab benda tu pun dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khandaq. Garis paling itu adalah style orang-orang Majusi. Nabi pakai pemikiran tu. Faham? Kita fikir cara lain sikit, fikir cara lain sikit. Bila kita fikir cara lain sikit, barulah kita jadi sebagai orang yang progresif. Itu mana? Dia ada progresif dia. Faham kan? Sekarang ni, kita fikir cara kita dan kita pasal orang kena fikir macam kita fikir. Rusak lah. Bila kita nak maju, bila kita nak cerdik. Faham? Sekarang ni, kita jangan fikir seperti biasa. Cuba kita fikir secara luar biasa. Okey? Ha, macam nak fikir secara luar biasa untuk soalan ke? Nak kau fikir secara luar biasa. Okey, ana awak bisa contoh. Tu Dr. Mahdi berkawan dengan Pakatan Harapan. Ramai setuju, ramai tak setuju. Betul tak kata? Pelambak tak setuju. Yang bersetuju pun ada juga. Bila kita tanya, mereka mempunyai argument yang masing-masing. Ada hujah masing-masing. Hujah dan hujah kedua pihak memang sedap. Yang alik tak setuju pun best, yang setuju pun best. Betul kan? Okey, jom kita berfikir secara luar biasa. Isu gabung Tun Dr. Mahathir ni peluang ke ancaman? Itu soalan yang jawab. Apakah ini satu ancaman ataupun ini sebagai peluang? Itu soalan. Sebab kita nak fikir fleksi ni, berfikir lain sikit sebab perasaan kita akan jadi lain. Sebab pemikiran kita membentuk kita punya perasaan kan? Ada orang melihat Tun Dr. Mahathir sebagai ancaman. Kenapa dia kata itu ancaman? Sebab dia melihat sejarah-sejarah lama. Betul kan? Macam mana Tun Dr. Mahathir dulu pernah naik atas pentas PAS untuk nak pergi lawan? Siapa tu Razak? Tun Dr. Rahman. Betul kan? Sejarah tu. Lepas tu bila dia menang, apa jadi pada PAS? Jadi sial. Betul kan? Sejarah tu. Yang kedua, orang buat keluar cerita macam mana pergaduhan dia dengan Tun Pak Labadawi. Memang dia nampak macam mesra dengan masa itulah dengan pembangkang. Tetapi last kali entah balik, betul tak? Jadi orang timbulkan romantisme-romantisme lama, sejarah-sejarah lama kan. Bila timbulkan sejarah-sejarah pahit yang lama tu, orang terus menilai Tun Dr. Mahathir adalah ancaman. Faham? Tapi ada satu lagi kata, tak, ini bukan isu ancaman, ini isu peluang. Kita tanya dia kenapa itu sebagai peluang. Yang pertama, kita ni susah nak dapat undi Melayu yang tua-tua. Betul tak? Kan kita ada problem undi orang bagi apa? Saluran satu. Kan kita ada problem Pakatan Harapan, dia ada problem bagi undi tu. Tak ramai yang nak undi Pakatan Harapan di kalangan orang yang agak umur. UMNO dia punya kental tu. Kan? Dulu kini selamanya tu tak tahan. Dia pegang terma. Dulu kini selamanya. Oh, tu lah kerih tu. Kerih karat. Kan macam tu. Tapi kenapa orang jadi macam tu? Sebab dia orang ni terlalu tak asuk dengan cara politik UMNO zaman Tun Dr. Mahathir. Tiba-tiba kita gabung, kurangkan, gendurkan yang dia orang benci Pakatan Harapan. Nampak? Itu peluang satu. Faham? Ya, kita bukan berfikir itu sebagai ancaman, tapi kita berfikir itu sebagai peluang. Anda rasa itu yang dipikirkan oleh pimpinan. Faham kan? Apa lagi problem? Problem besar kita adalah Najib tu dia sedang merosakkan negara serosak-rosaknya. Kalaulah kita tak gabung, kita akan kata Najib akan jatuh. Persoalan dia, ada jaminan ke Najib akan jatuh sungguh?
kalau kita tak bergabung. Contohlah kan. Sebab dalam keadaan politik tak menentu pada hari ini, lebih-lebih lagi ada PAS yang kemungkinan besar nak 3-5 corner kacau kursi orang. Itu memungkinkan yang Najib boleh berkuasa lagi. Betul kan? Itu memungkinkan Najib boleh berkuasa lagi. Kalau dia terus berkuasa, negara tidak jadi kedua tertinggi rasuah. Lepas tu, nombor satu rasuah lah pun. Betul kan? Pasalnya kerosakan tu sedang berlaku tu, kita nak kurangkan kerosakan itu. Faham kan? Maka tak kabur. Kita nak kurangkan kerosakan satu part. Dan kita menjangkakan, mungkin kita boleh ambil kerajaan lepas pada ni. Kita letak andaian, kalau sekiranya jatuh Najib, naik Zaid Hamidi, UMNO akan bergaduh lagi. Kenapa? Sebab Tim Mahathir tak akan duduk diam. Lantiklah, apa ni, nama apa? Muhyiddin Yassin. Dia jadi Perdana Menteri. Mungkin Tim Najib pula tak buat Tim gaduh lagi. Agak-agak gaduh tu ada 3 tahun. Gitu kan? Pilihan raya 2 tahun, gaduh. Nampak boleh menang. Kita punya bacaan lah ni. Ini andaian-andaian dululah. Dia kita ni, Syekh, apa-apa kena khayal dulu. Berkhayal ni, berkhayal untuk dapat pahala. Kita kena berkhayal untuk dapat pahala. Orang bercinta mesti berkhayal. Kalau dia tak berkhayal, macam mana dia bercinta? Patutnya boleh bercinta. Bila dia ada khayal, dia nampak iminya semua selepas kalau kahwin Mina, dia akan rusak, patutnya boleh kahwin. Ustaz Rashid ni tak kahwin lagi. Kalau cerita dah kempen dia sebenarnya. Sebab dia kurang berkhayal. Apa? Dia kena berkhayal. Kita berkhayal ni nak ambil Malaysia kan? Berkhayal nak ambil Malaysia. Bila kita ambil Malaysia di tangan Najib yang teruk sangat negara ni, bermaksud kita ambil Malaysia dalam keadaan Malaysia dia dah rosak sangat. Jadi kita kurangkan Najib merosakkan Malaysia supaya kita ambil nanti teruk tu tak sangatlah. Faham tak? Kereta tu orang tu nak jual dah. Ni orang tu nak jual kereta kita dah. Kita tengok memang kenal kereta ni. Tapi mamat tu hempuk kereta sementara nak beli tu, kita bertahan. Ya betul hempuk kereta. Aku nak beli ni. Sian. Aku nak beli hempuk kereta ni. Jadi kita kata, ish, kalau biarlah agak-agak nak enam, dia bagi kereta kita, kereta kita ambil memang tak boleh naik. Sebelum jadi macam tu, baik kita baiki dia dulu. Kita hentam dia. Pastikan dia jangan naik kereta. Supaya kita dapat nanti kereta tu masih boleh digunakan lagi. Faham? Melihat isu sebagai peluang, bukan melihat isu sebagai ancaman. Apabila kita melihat dia sebagai ancaman, makanya akan timbulah tindakan-tindakan yang kita menganggap itu sebagai ancaman. Kita serang, kita maki lah, apa tu pula. Betul tak? Sebab melihat itu sebagai ancaman. Tapi kalau orang tengok itu sebagai peluang, apa stand dia? Dia lain pula cara dia buat. Ustaz, cara dia bercakap, cara dia tindak, bertindak. Sebab apa? Sebab pemikiran yang menganggap itu sebagai peluang, bukan ancaman. Boleh? Ya? Tetapi kita boleh tak nafikan apa yang orang terancam tu rasa? Tak boleh nafikan. Sebab ada asas. Maka je kita kena berfikir secara progresif. Fikir progresif pula. Macam mana fikir progresif ni? Terma dalam amanah. Keadilan dia tak ada terma progresif. Dia pergi jalan ni, mempujur lagu melintang patah. Lawan tetap, lawan. Bila menang, terlawan lagi. Keadilan kan je lawan dia. Tapi terma progresif kan diamalkan oleh orang amanah. Tak. Orang progresif, dia tidak pernah melihat sesuatu itu sebagai mustahil. Kalau kita ada kemampuan untuk nak buat. Itu orang progresif. Orang selalu cakap, boleh ke tidak kita menggali telaga di tengah jalan? Kalau kita kata, boleh ke tidak kita gali telaga tengah jalan? Kalau orang tu tak progresif, kata tak boleh, aku nak mampus, nak kacau orang jatuh telaga. Itu orang yang tidak progresif. Tapi kalau orang yang progresif, boleh tak kita nak gali telaga tengah jalan? Dia kata boleh. Saya aku cakap boleh. Tetapi dengan syarat, letaklah penutup supaya orang tak jatuh. Faham? Jadi cara berfikir secara progresif. Faham kan? Kalau orang tu dia fikir secara tak progresif, jumut tinggal zaman ni, dia akan kerja nak halal, nak haram. Itu kerja dia. Apa hukum pakai kamera? Haram. Kenapa haram? Tak ada Quran, tak ada hadis kita pakai kamera. Tak kemampus. Zaman tu mana teknologi kamera? Dia kata haram. Kita kata kenapa haram? Nabi Muhammad ada sebut dalam hadis, Nabi kata laknat Allah kepada orang yang melukis gambar. Nampak? Itu orang tak progresif berfikir. Orang progresif fikir, Nas tak kata pun secara jelas benda tu haram. Buat je.
dia pun buat kamera, rapi gambar. Lagi canggih, dia fikir pula macam mana gambar aku tekan hari ni pak boleh sampai dekat orang lain dalam masa satu saat. Dia nampak ada satu cara berhubung, namanya namanya telefon ataupun internet kan. Macam mana gambar itu kita nak kabungkan dengan internet. Bila kau internet, timbul ambil gambar, send WhatsApp nama dia. Betul kan? Dia fikir cara progresif. Kalau orang fikir cara tak progresif, jadi macam Saudi. Pergi ke Saudi, awal dulu ambil gambar depan Kaabah, mari Pak Arab, haram. Dulu kan? Sekarang Pak Arab kita haram tu dia setinggi selfie. Betul tak kakak? Betul tak cakap? Ini realiti. Sebab apa? Sebab Saudi itu dia tidak berfikir secara progresif. Dia berfikir tidak progresif. Eh? Kalau orang progresif, dia takkan fikir macam tu. Faham eh? Dia takkan fikir macam tu. Macam mana dia bilang ni? Dia akan fikir benda tu boleh. Tetapi kalau ada kerosakan, kita mengubati kerosakan itu. Dia faham? Dia faham eh? Inilah kerangka manusia berfikir. Kita kena ingat. Kenapa manusia tu boleh maju? Manusia tu boleh maju sebab cara dia berfikir. Bila kita betulkan cara fikir, maka datang hati, perasaan, keyakinan. Maka ada tindakan. Dan keyakinan mempengaruhi dengan tindakan. Kita kena letak satu tahap yang tu juga. Sebab itu, kalau kita belajar ilmu tafsir Al-Quran, dalam Quran, Tuhan ni kadang-kadang disebut percaya, kadang-kadang disebut yakin. Apa beza percaya dengan yakin? Percaya yakin. Contoh, Al-Ladhina yu'minu nabil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara ini. Al-yu'minu ada percaya kan? Tapi di akhir ayat, ayat kelima, Allah Ta'ala kata, wabil akhiratihum yu'minu. Betul kan? Terhadap hari akhirat, mereka yakin. Kenapa tak kata yu'minu juga? Tahu ada beza kan? Ghaib itu, bukan akhirat yang benda ghaib tak? Yu'minu nabil ghaib, beriman yang benda ghaib. Akhirat itu benda ghaib. Tapi kenapa yang tu percaya, yang ni yakin?